Saya akan lihat gerhana yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2019 dengan kamera HTC U11 dan dengan alat bantu ini, selembar film. Ini film sangat membantu guys untuk saya melihat. Jadi pertama-tama zoom out harus maksimal, terus density view-nya di mentokin ke bawah paling minim. Oke, nanti akan kita lihat hasilnya sebentar lagi. Oke guys, ini kita lagi monitor langsung terjadi mana-mana awan, yaitu gerhana bulan gerhana matahari guys. Ini mau ngelihat hilal guys. Mau lihat hilal. Mau menyambut hari raya. Plat merah bagus. Mataharinya masih belum tertutup guys. Kita akan lihat nanti pas jam 1 perkiraan akan terjadi gerhana matahari. Oke guys, ini tampilan visual dari gerhana matahari. Kita rekam jam 11:30 ini kira-kira. Iya kan bisa. Ini harus kita setting ini pakai trik khusus guys. Tampilannya guys. Oke, nanti waktu posisi matahari tertutup bulan nanti kita video lagi karena masih lama. Ini lah teman-teman lagi melihat gerhana matahari pada tanggal 26 Desember 2019, lokasi di Bintan. Alat bantunya film negatif film. Oke guys, kita lagi di atas elevasi saya ada laut. Kita mau melihat fenomena alam. Jadi posisi sekarang ada di Bintan offshore guys. Oke. Wih, fotografer. Oi, udah jadi sabit guys. 30 menit berjalan sudah jadi sabit. Oke, kita akan monitor lagi. 30 menit lagi pasti nutup ini. Lihat cak, tuh, nah ini lihat cak. Paling ya, iya. Kok videoin ya? Iya. Ngeri guys. Oke, okay. Kita sekarang masih di atas. Kasih dulu HP-nya sama Mama. Lihat, karena sekarang kasih HP-nya sama Mama. Pergerakan dari matahari ini, pergerakan halo, sudah mendekati ke. Gak kelihatan kalau nggak pakai lensa itu. Ambil film ponsel okay. Layar itu. 30 menit pakai itu ya. Sebelum dan sesudah ada perubahan guys, sudah hampir jadi satu. Tutup matanya pakai itu sekarang. Oke okay, guys. Guys, kita masih menunggu
posisi bulan pas di tengah-tengah matahari. Barusan lewat si awan, jadi kita nggak bisa monitor, kita nunggu si awan lewat dulu guys. Oke guys. Oke, sekarang posisi bulan sudah mendekati ke tengah-tengah dari titiknya matahari, center. Jadi bulan sebagai satelitnya matahari mungkin sekitar 30 menit lagi posisinya di tengah-tengah. Kejadian ini sudah terjadi berulang kali, tepatnya terakhir itu tahun 2016. Oke guys, bisa kita lihat bersama-sama posisi bulan mendekati tengah-tengah dari matahari. Guys, bisa dilihat sekarang masih terang. Nah, ini saya bersama teman. Saya lagi mengamati pergerakan bulan yang disinyalir 30 menit lagi akan terjadi total menutupi matahari. Masih sekitar ya, diperkirakan bentuknya jadi ring lah, belum total. Oke guys, kalau melihat dari cahaya paparan matahari sepertinya sudah mulai redup. Nah, kali ini akan saya lihat lagi secara langsung guys, secara langsung. Lihat, nah, ini tanpa alat bantu guys. Nanti akan saya berikan tips nih. Oke. Kita pakai alat bantu film. Kalau kita visual langsung ke mata bagus. Sampaikan langsung sama Pak Sur dan Pak Miranya hujan. Ini fenomena alam kawan dulu baru yang terjadi pada hari ini. Jadi tanggung sinar. Setelah itu, setelah di zoom out, baru densitinya kita turunin paling kecil. Bisa maksimal posisi di tengah-tengah menyerupai cincin. Jadi fenomena gerhana ini memang sudah diprediksi oleh ahli-ahli. Oke guys. Oke, di sini cuacanya sangat terang, sangat cerah, sehingga memungkinkan untuk melihat gerhana. Gerhananya bagus. Dan kita tunjukkan cuacanya cerah, sangat memungkinkan sekali melihat gerhana. Oke guys, ini tampilan gerhananya sudah 99% ini. 99% ini. Cincin. Oke, fenomena yang sangat langka terjadi. Oke,
Udah bos. Udah. Geser sedikit lagi akan jadi sabit ya. Udah ya? Pas. Udah geser ya. Udah balik? Ini balik apa? Geser lagi dia. Udah geser? Iya. Hampir 1 menit lah. Udah jadi sabit lagi dia. Itu AWW pun mau lihat juga, pengen tahu ternyata. Nah itu gerombolan udah jadi, tenang aja, itu gerombolan perjaga tong-tong. Nah itu gerombolan AWW ting-ting. Wah, ini yang punya wilayah ini datang nih. Nah, kan? Ini yang punya wilayah datang. Ramai guys.